Selamat pagi yang menjelang siang. Hari ini tanggal 25 bulan 8 tahun 2020. Tes oke untuk mesin CNYE 960, pengiriman ke Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita persiapkan ya. Nah, kita akan tes jahitnya dulu. Langsung saja tes jahit. Suara apa itu buat cepat ini detik ya? Kita tes jahit. Kita pakai benang yang ada di sini aja ya. Kita pasang dulu benangnya. Kita langsung tes jahit aja ya. Tes menjahit. Kita cek dulu. Kita siap. Nah, kita jahit lurus dulu seperti ini ya. Di sentuh sini, terus di sentuh sini. Gitu. Kalau misalnya tangannya harus pas ya. Gitu. Sampai dia itu menyala hijau. Boleh setar sini, boleh juga setar sini ya. Setar sini aja. Kalau misalnya ini posisi naik, dia nggak mau. Terus seperti itu. Harus turun. Nah, itu ya. Kita coba jahitan yang model-model lain. Tangannya jangan basah ya, jangan ini. Ini sensitif. Nah, kita klik. Kita jalankan, boleh juga pakai sini. Sama gini. Cuman tangannya. Kalau nggak lurus giginya. Oke. Nah, sekarang kita coba adalah ini jahitan modelnya ya. Kita potongnya dulu. Ya, potongnya. Itu jahitannya ya. Kalau kelurusan ya masing-masing lah. Kita akan coba adalah jahitan yang bentuk lubang kancil gitu. Ini yang nomor 3 berarti nih. Ini nomor 3. Ini terserah mau model yang mana. Ada banyak model nih ya. Lubang kancil ya. Kelihatannya di kamera ya. Yalah, iya ini aja nih. Iya aja dah. Kita pakai ini lubang kancil mirip apa namanya ini? Buat. Nah ini seperti ini. Kancingnya taruh di sini nih. Kalau ada kancing, kancingnya taruh di sini, cepit gitu. Ya. Kita pasang dulu ini ya. Wow, benangnya lebih cepit malah ya. Nah, seperti itu. Kita cek sini ya. Oh, ini harus agak tebal lah. Kita coba tebelin dikit ya. Gini. Ini suara mesin lah, suara orang. Nah, kita taruh. Nah, seperti ini misalnya ya. Langsung turunkan sepatu. Nah, orang yang tidak paham adalah dia nggak turunkan ini. Lever footnya namanya. Itu yang mengontrol nantinya. Betul ya. Thank you.
Nah, kalau udah selesai harus diangkat nih untuk membentuk tempat yang baru lagi, yang seperti ini ya. Model yang bulat ini. Kita coba di sebelahnya ya. Praktis sekali ya. Ya iyalah. Masa iya tuh. Kalian juga bisa masukin model kalian sendiri gitu. Ini bisa diukur sesuka hati sendiri. Ya, jahitnya udah, lubang kancingnya udah ya. Nah, ini nanti dikirim ke sana. Sekarang kita tes adalah bagian dari bordirnya. Oke, ini kode kita matikan dulu ya. Memang saran dari video di bukunya itu kurang lebih harus dimatikan dulu. Gitu. Ini perputar dinaikkan. Nah, ini Pak buat ngendorinnya nih. Terus saya tangki ini ada yang dulu. Ini kalau saya tidak bisa. Nah, satu persatu masukkan supaya enggak ketinggalan gitu. Nanti tinggal sepatu pasang. Ini otomatis nanti akan turun ya. Ini disambung. Nah, seperti itu. Ya, akan merespon ini langsung turun giginya langsung turun ya. Ini lewat Tokopedia dia. Kirim ke Semarang Utara. Nah, ini udah kenceng. Berarti ini kita masukin juga. Kacis masukin. Caranya adalah di sini. Sebenarnya ada kertasnya juga. Nah, sini import embroidery ini. Nah, kalau misalnya ada banyak, terlalu banyak file di dalamnya, ini akan lama ada bacanya. Tapi kalau sedikit jadi akan cepat seperti ini. Nah, ini boleh import, boleh juga langsung di ini dijalankan. Ini udah oke. Boleh. Nah, seperti ini boleh langsung dijalankan gitu. Kalau misalnya mau ganti yang lainnya, ini dihapus dulu di sininya, nah kita ambil di sini. Nah, ini yang tadi kita masukin di sini aja. Gampang ya caranya. Nah, ini kita klip. Nah, ini tinggal nge-set aja ini. Set langsung dicentang di sini. Save the moment, wait moment ya. Oke, oh jangan dijalanin dulu. Bidangannya nggak ada. Oke. Nah, ini kebetulan bidangan kecil. Apabila ingin pakai bidangan besar, berarti tinggal klik aja sini bidangan besar. Tapi ini karena kecil, kita pakai bidangan besar pun nggak apa-apa. Kita geser ya. Oh, ini udah nggak bisa digeser karena sudah di ini, tinggal jalan saja gini. Lihat, ini belum diturunkan. Start. Apabila benang sepulnya itu terangkat naik yang benang bawahnya, kita bisa ini kecilkan gini. Tapi kalau tidak ya sudah.
Aduh. Nanti.
namanya ganti warna benang ya. Dan juga jangan usah diganti benang. Oh ya, ini tes okenya udah selesai ya. Nah, siap di packing, siap ini mulai kita kasih lihat hasilnya. Nah, ini namanya sekoci keluar ini. Nah, ini enggak. Kalau mulai di belakang itu putih semua. Enggak ada hitam-hitamnya, ini ada hitam-hitamnya. Jadi, nah ini baru distabilkan di putaran nomor 2. Tadi nomor 4 ya. Oke, sudah jelas ya. Saya foto sedikit ini. Foto dulu. Bikin posisinya foto jepret. Oke ya. Salam sukses selalu dari kami alinsakya.com. Siap kirim ini. Oh ya, untuk tanda ini boleh dibuang setelah transaksi selesai kan lewat aplikasi. Jadi kita kasih tanda stempel ini. Ini bisa dibuang kalau ini pakai namanya kertas segel gini. Diginiin juga hilang. Terima kasih.